Survei terbaru SMRC menunjukkan mayoritas masyarakat lebih percaya Ganjar Pranowo daripada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dalam urusan melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo. Ketika ditanya siapa bakal calon presiden yang paling mungkin melanjutkan program kerja Jokowi, 35,8% responden SMRC memilih Ganjar Pranowo. Sementara itu, responden yang memilih Prabowo Subianto hanya berjumlah 23,9%. Sedangkan Anies Baswedan hanya mendapat 20,5% suara responden. Persentase kepercayaan yang didapat Ganjar Pranowo terpaut cukup jauh dari kedua pesaing terdekatnya ini. Kalau dikalkulasikan, Ganjar unggul di atas 10% dari Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dalam survei yang sama, responden juga ditanya tentang siapa bakal calon presiden yang paling tidak mungkin melanjutkan program kerja Presiden Jokowi. Pilihan paling banyak jatuh pada Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memperoleh 21,3% suara, sedangkan Ganjar Pranowo hanya memperoleh 9,6%. Dari angka-angka ini diketahui, mayoritas responden tidak percaya Anies Baswedan akan melanjutkan program kerja Presiden Jokowi.